Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen Tipapadan meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 1 Kota Tarakan. Vaksinasi pelajar ini digelar oleh Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal 13 Tarakan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ke-76 tahun, kegiatan vaksinasi digelar Lantamal 13 Tarakan selain menyasar pelajar juga diperuntukkan bagi tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Tarakan. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Lantamal 13 menargetkan sebanyak 1.000 dosis vaksin jenis Sinovac yang disuntikan kepada pelajar maupun tenaga pendidik di sekolah tersebut. Selain bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai herd immunity, kegiatan vaksinasi ini juga digelar agar kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM secepatnya bisa digelar di Tarakan khususnya. Melalui kegiatan vaksinasi ini, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipapadan menginginkan program vaksinasi bisa menjangkau seluruh masyarakat Kaltara, khususnya di Tarakan apalagi berdasarkan data yang ada capaian vaksinasi baru sekitar 30%. Pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Utara terbantu karena aktivitas peran dari rekan-rekan ya, satuan daerah dalam hal ini TNI khususnya Matra Laut hari ini melakukan kegiatan vaksinasi. Ya kita harapkan ini akan ya, semakin meningkatkan persentase capaian di Kabupaten Utara. Karena kita ingin secepatnya bisa bebas dari pandemi ini, karena nanti kita sudah bisa seluruh bisa vaksin berarti kan aktivitas normal bisa kita langsung kembali, ya, terutama siswa bisa kembali belajar tatap muka lagi. Ini harapan kita. Ya, harapan kita semuanya nanti ke depan seluruh rakyat lah, Kota Tarakan yang baru sekitar 40% ya. 30% ya, ke 30% yang sudah vaksin, ya kita harapkan dari 103.000 itu ya dalam waktu singkat bisa menerima vaksinasi. Ya, khususnya Matra Laut ya yang hari ini melakukan vaksinasi. Ya semoga di hari ulang tahun yang ke-76 ini semakin jaya ya. Ya ini salah satu bentuk dari kita berjuang ya, berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehingga kita bisa kembali bekerja lagi. Ya kalau istilahnya bersatu, berjuang, menang. Ya, sekarang kita berjuang untuk bagaimana membebaskan masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Utara, dari serangan pandemi ini, ya, sehingga kita bisa bekerja kembali dan kita bisa menang. Sementara itu, Ketua Korcap 13 DJA 2 Siska Edi Krisnamurti mengatakan vaksinasi bagi pelajar ini upaya untuk membantu pemerintah daerah termasuk Pemprov Kaltara agar dapat mencapai herd immunity dan terbebas dari COVID-19, sehingga aktivitas pun kembali normal dan pelajar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Kami sebagai seorang ibu yang juga mempunyai putra-putri yang masih usia sekolah, tentunya sangat-sangat prihatin dengan kondisi sekarang. Dan karena itu kami menyarankan kepada pimpinan untuk dilaksanakan vaksinasi terutama untuk para pelajar, karena untuk segera menyelesaikan juga program pemerintah untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Ya segera realisasi sehingga bisa dapat belajar seperti normal kembali, karena sudah dengan dilaksanakan vaksinasi akan terbentuk herd immunity yang kembali. Siti Ardiani, TVKU.